Kondisi terkini di Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang saat ini kita lihat ini sedang persiapan jenazah akan segera dikeluarkan dari rumah sakit dan dimasukkan ke mobil jenazah menuju ke rumah duka, yaitu di kediaman Cahyo Kumolo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kita lihat jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo dibalut dengan bendera merah putih. Saat ini kita lihat peti jenazah akan segera dimasukkan ke mobil jenazah yang kemudian akan dibawa ke rumah duka, yaitu di kediaman Cahyo Kumolo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sebelum akan dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, jenazah Cahyo Kumolo juga akan disolatkan di Masjid Kemenpan RB. Ya, kita lihat saat ini jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo sedang dimasukkan ke mobil jenazah. Jangan sini. Mana lah? Lewat lu. Tabrak lu ibu. Bang. Oke. Oke, lanjut. Oke. Udah tinggal jalan doang. Ya, seperti Anda saksikan saat ini, pemirsa, mobil jenazah yang membawa jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo akan segera berangkat dari Rumah Sakit Abdi Waluyo menuju Rumah Dinas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jalan Widya Chandra 4 nomor 22, Jakarta Selatan.
Nantinya juga jenazah akan disolatkan di Masjid Kuba, kantor Kementerian Pan-RB, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang nantinya juga akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Yang kami dapatkan ada beberapa petinggi negara yang juga sudah datang dan sekarang juga sudah ikut antar jenazah dari Cahyokumolo. Yang pertama adalah tadi ada Menteri Sekretaris Negara yaitu Pratikno, lalu ada juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu Mahfud MD. Dan juga tadi pihak keluarga kami lihat sudah ikut juga untuk mengantarkan jenazah dari rumah sakit menuju kediaman dari Cahyokumolo yang ada di Widya Chandra. Kembali kepada Anda di studio. Ya baik, terima kasih Cinta Zanidia atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Cinta Zanidia yang saat ini berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo,